الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شدة جماعة مسلمين مسلمات يعني رحمة الله. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pagi ini kita dapat sama-sama mari ke Masjid Allah awal-awal pagi. Nabi sebut basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Di antara sabda Nabi SAW, ya Nabi, berita gembira kepada apa ni orang hak keluar bangun pagi tubik daripada rumah tengah-tengah malam. Basyiril masyain, berilah berita gembira, ambillah berita gembira kepada orang hak jalan malam fi zulami dalam keadaan gelap gulita. Mari ke masjid, beri berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ni walaupun kita panggil zaman kita lah ni gelap tak ada dah. Tak tengah jalan depan rumah kita, tengah jalan sampai ke masjid cerah. Tapi bagi ni terpakai atas nama malam. Kalau tidak katakan pasal lampu tak kurang dah. Nabi sebut, kita boleh bangun. Boleh bangun tengah malam. Ataupun kalau semayang isya kan. Ini dituju pada semayang isya dengan semayang subuh. Kita tak tidur awal semata-mata nak tunggu rebah isya. Bila rebah kita sanggup keluar daripada rumah kita, tinggal nak duduk sama anak beranak kita. Tinggal rasul teh nak tidur awal semata-mata kerana nak mari ke masjid. Orang ni Nabi kata, siapa boleh hidup isya dengan subuh di masjid, maka ambillah berita gembira ni dengan berita gembira bahawa Allah Ta'ala kesiap untuk dia cahaya yang sempurna pada hari akhirat kelak. Cahaya ni maknanya tanda Allah Ta'ala suka pada kita di hari akhirat, di padang mahsyar, tubik daripada lubang kubur. Kita berjalan kepada mahsyar, sampailah ke syurga, kita dikelilingi oleh Allah, oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza dengan dua lagi makhluk Tuhan, khod raka, iaitu orang kafir dengan orang munafik. Tak. Dua-dua ni tak daripada lubang kubur, sapalah tubik lubang kubur, sapa pada mahsyar, jalan dalam keadaan gelap gelita, ada tak tahu mana hak dia nampak ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa semua tu nikmat yang perlu kita syukur pada Allah Taala. Hidup ni kita kena syukur semua. Ada start daripada kita diberi nafas, diberi nyawa. Sapalah kita ni sebenar-benar sedar bahawa hidup kita ni tak ada gapo kalau tidak kerana Allah Ta'ala aja. Tiap-tiap masa wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala duk curah semua nikmat dia atas kita, sama ada nikmat zahir hak kita nampak dengan mata telinga kita ataupun nikmat batin hak boleh dikesan hanya melalui orang-orang hak mikir. Banyak orang tak mikir, dia nampak nikmat hak zahir saja, harta dia sihat, dia gembira tengok ada saing, ada keluarga. Hak tu nikmat zahir. Orang yang tak mikir kat dia tak nampak nikmat batin. Nikmat batin ni kemuncak dia ialah iman. Kita diberi pengenalan tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu, ketahuilah oleh wahai Muhammad bahawa tak ada Tuhan selain daripada Allah. Nikmat iman ni bagi yang tak boleh tawar menawar. Marilah nikmat zahir banyak mana pun dia tak akan boleh tawar besar. Kita panggil nikmat kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagaimana kita sebut sama bahawa semaya subuh ada hadis sebut bahawa semaya sehari-hari ni tak semaya subuh lah hak paling terbaik. Dan dalam seminggu ni semaya subuh pula hak terbaiknya ialah hak pagi jemaah. Ada semaya subuh pagi jemaah fi jamaah dalam keadaan jemaah di masjid Allah Taala. Jadi kena pakat jaga. Kenapa hari Jumaat? Kerana hari Jumaat sendiri tu Allah Ta'ala lebih. Start daripada ngorik semalam, sapalah asar, sapalah ngorik petang ni penuh dengan kita panggil keistimewaan, kemuliaan yang Allah Ta'ala sengaja letak pada hari Jumaat. Bapa hari Jumaat ni tidak hari Sabtu, bapa tidak hari Ahad. Nabi sendiri riwayat dalam hadis dia bahawa hari Jumaat ni hari besar-besar kejadian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam hari Jumaat. Allah Ta'ala masuk Nabi Adam dalam syurga hari Jumaat.
kejadian Allah Ta'ala waktu ubik dia ada, Nabi Adam alaihi salam tuk kita daripada syurga atas ke dunia ni, pak kita duduk lah ni pun hari Jumaat juga, dan ngesuk dunia ni pun dengan apa, dengan hari kiamat, kejadian kehancuran dunia ni pun hari Jumaat juga. Jadi hari Jumaat ni hari besar yang penuh dengan tazkirah, dengan peringatan. Maka kita panggil Nabi ulas sama bahawa ada kita jadikan hari Jumaat ni sebagai kalah tempat kita balik untuk kita mulakan dengan azab baru, kita panggil dengan comel niat kita, comel amalan kita, bermula dengan sembahyang Jumaat nombor satu. Terperiduk malam Jumaat dak subuh sembahyang lima waktu, dan mulut kita mesti kumat kami dengan tasbih pada Allah Ta'ala, terutama sekali selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jemaah ni kita panggil tuk ngulu hari, maka dia kena pelaga dengan tuk ngulu manusia hok jaga hari ni, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nak suruh sempurna hari jemaah kita, kena banyak selawat pada Nabi. Jangan selawat sebagaimana hari biasa, kena tambah. Nabi sebut bahawa hari jemaah ni ada khusus dia, iaitu walaupun hari lain tu sapa selawat Nabi pada selawat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hari Jumaat ni khusus. Dan setiap kali kita selawat, Nabi akan ingat nama kita. Malaikat akan royak sasa orang nama 10 biskiah dia selawat sekali, selawat 10 kali, 100 kali, beratus kali pada wahai Muhammad, kerana saya kamu dan kerana usaha dengar hukmu sebut bahawa hari Jumaat ni hari yang Nabi suka kita bersawat atas dia. Pahala selawat ni sebagaimana kita tahu dah, sebagaimana kita tahu pahala selawat ni besar, iaitu Allah Ta'ala akan selawat kita balik. Selawat Allah Ta'ala ke atas kita ni, Allah Ta'ala rahmat sasik saya kita. Bapa selawat ni maha japa dia kerana saya ke Nabi dah. Saya siapa setahu mana nah tunjuk saya ni, saya ni sehingga Allah Ta'ala sendiri sebelum Allah Ta'ala ajak kita selawat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah Ta'ala ayat hiya gabrime berselawatlah kepada Nabi ni, Allah Ta'ala ayat dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat langit ni pakat selawat ke Nabi. Dan Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, dia Allah Ta'ala tak sembahyang. Dan dia suruh kita sembahyang. Puasa, Allah Ta'ala tak puasa, dia tak ayat dia puasa. Dak. Tapi selawat ni Allah Ta'ala ayat aku selawat. Menandakan amalan selawat ni amalan yang dimulai oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi, maknanya Allah Ta'ala rahmat. 24 jam setiap masa Nabi hidup, Nabi mati, siapa lah ni, siapa bila-bila pun, kasih saya Allah Ta'ala ni ke atas Nabi nombor satu. Jadi Allah Ta'ala, boleh kerana Allah Ta'ala saya nombor satu, kita diminta saya ke Nabi pun jatuh nombor satu juga. Bila Allah Ta'ala selawat ke Nabi, kita diminta selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayar tu apa semua. Kalau kita rasa kedekut sangat agak, ingat benda-benda gini agak, tak jadi kedekut lah. Tak jadi kedekut, kita akan jadi apa, mulut kita kumat kami basah dengan selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Qayyim sebut, Ibnul Qayyim seorang ulama besar, dia banyak karya kitab, banyaklah kait dengan hukum hakim. Dia kitab-kitab dia hak sahu, hukum hakim ni dia tak sahu. Mana pak kita sebab dia mazhab lain, dia tidak mazhab Syafi'i. Tapi kitab-kitab Ibnu Qayyim dibaca oleh ulama kita di pondok-pondok kerana kitab tasawuf, kita panggil kitab tasawuf, banyaklah kitab-kitab dia. Jadi dia banyak dipanggil apa, kalam-kalam tulisan-tulisan mutiara besar dia tu banyak berkait dengan bagaimana nak bina jiwa hati kita supaya jadi bersih. Dan amalan kita ni kalau start dengan jiwa tak bersih kat, tak jadi banyak, jadi aloh ko yalah, dia niat tak bersih ni kat, tak berapa jadilah. Semaya nak tunjuk korek, poso pun nak suhu, gotu kerana ni, kerana dunia banyak. Sehinggalah hati kita benar-benar bersih, bermula dengan kenal Allah Ta'ala, beki, comel, molek, pergerak ke hati, pergerak ke batas tubuh kita, anggota tubuh ni, barulah niat kita jadi cemerlang, jadi putih molek, kita jadi manis. Marilah kemanisan iman, kemanisan beramal soleh di jalan Allah atas dunia ni. Maknanya kita boleh syurga, syurga atas dunia. Ulama sebut syurga atas dunia ialah tenang jiwa. Tenang jiwa dalam keadaan, dalam semua keadaan. Ibnu Qayyim sebut, dia kata
Untuk orang mukmin, orang mukmin ni dia ada tiga butir sungai. Tiga butir sungai atau tiga butir telaga, nahrun, sungai. Untuk orang mukmin mandi atas dunia. Nombor satu dia panggil Nahrut Taubatin Nasuf. Sungai kita boleh taubat hari-hari. Taubat ni maknanya kita cuci. Dosa kita banyak. Cara nak cuci dia kena taubat. Taubat ni maknanya balik pada Allah. Tabayatubu maknanya balik. An-nasuh maknanya taubat yang betul-betul bersih. Maknanya kalau nak mandi kan, pergi sungai nama sungai taubat. Masa mana taubat 24 jam. Sama ada kita bermula dengan hati. Rasa taubat ni maknanya rasa salah. Tak betul aku begini, tak betulnya jalan Tuhan. Balik Tuhan hati kita. Kemudian mulut kita sebut istighfar. Ada taubatlah. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Terutama sekali dosa-dosa besar. Dosa besar ni kadang-kadang hak dosa buat secara terang-terang. Hak tu kita sendiri boleh rasa, orang boleh tengok bila terang-terang. Minum arak, zina, berjudi. Ada kadang-kadang orang tak minum, dia minum arak ni tak sah minum sorang nak minum sorang. Kerana tujuan minum arak ni nak suka-suka. Minum sorang tak puas hati. Dan orang hak duk minum arak lah. Kesian dia minum ramai. Dosa terang-terang. Sak dadah. Ada berjudi. Ini bagai-bagai kita panggil bagai-bagai hak Tuhan royak dalam Quran secara jelas, Nabi royak secara jelas, kita duk buat juga. Hak lagu ni cepat-cepatlah dia kerana tak padan dengan cara lain. Kena mandi ku, kena mandi sungai ni. Tak boleh mandi kolek-kolek biasa. Kena mandi sungai besar, nama dia sungai Taubat. Nah, yang kedua dia panggil Nahrul Hasanat Al-Mustawriqah Lil-Auzat. Sungai buat kebaikan. Ya, kita panggil menghilangkan semua, menenggelamkan semua beban dosa. Banyak-banyak kita panggil dosa-dosa ni. Kita panggil tidak dosa besar ni. Allah Ta'ala buat amalan soleh ni jadi hapus dosa. Kerana Tuhan suka. Hak sepatut, hak kita panggil amal soleh ni kita buat. Apa semaya nak pahala. Ada apa sedekah nak pahala. Asas silah amal soleh ni ialah boleh pahala lah. Kita buat baik, Allah Ta'ala beri baik, beri kebaikan. Tapi Allah Ta'ala tambah, bukan setakat kebaikan. Dosa pun hilang. Dosa pun kita panggil dosa yang kita buat hari-hari. Macam-macam lah. Dosa mata, dosa telinga. Yang paling besar sekali dosa mulut. Mulut ni celupa sangat. Macam-macam tubik. Benda-benda yang Tuhan tak suka. Jadi, yang lagu ni. Kecuali dosa mulut yang besar lah. Duk fitnah orang. Apa ni, royak benda palsu. Hak ni dosa besar, kena besar dengan taubat. Kecek banyak ni, buah kudai ni, dia panggil buah bagi tak pakai ni, kita panggil dosa-dosa yang kadang-kadang kita terlepas. Mulut kita berkecek sangat, kecek sangat. Ni bagi-bagi dosa kecek. Kita panggil yang kita tak sedar. Mencukupi kita pergi mandi dalam sungai Al-Hasanat. Amal soleh, iaitu buat kebaikan. Terutama sekali dalam banyak-banyak kebaikan yang mudah hapus dosa ialah bersedekah. Sedekah. Tak mesti 10 ya. Pada ada siya. Tak ada siya, beri dah sedekah sebuti coklat pun. Beri kau budak-budak, makan coklat. Sedekah, dosa. Apa ni boleh? Kita panggil boleh. Hapuskan dosa kita. Yang ketiga ialah, dia kata khabsar. Kita tak berapa nak. Tapi Allah Ta'ala kata barang tu boleh berlaku dalam hidupmu. Dan bila mu terima hak ni, hapus dosa. Apa dia? Nahrul masaib al-mukaffirah lidzunub. Sungai musibah, bala hak Tuhan buat atas kita. Semua ni kalau mu terima bala ni bahawa dia daripada Allah, mu sabar, maka bala musibah ni hak mu rasa rugi hidupmu, duk berhadap dengan bala lagu ni rupa-rupanya di hari akhirat kelak jadi sebab besar bapa kita ni, apa bapa diri kita ni bersih diterima oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Kenapa? Kerana musibah yang berlaku atas hidup ni kita tangani, kita hadapi dengan betul, iaitu kita sabar, terima dia sebagai takdir Tuhan. Kita sabar dan kita usaha sebagaimana hak Tuhan nak, iaitu keluar daripada musibah. Tidak kata duduk oleh musibah tak buat apa, tak ada mikir lagu mana nak keluar daripada musibah. Utah apa ni, anak-anak malah ngaji. Ini kita panggil hak berlaku sama lah. Tak dengar kata, sabar kita. Mula-mula kat backhand
Wata ko wata ko tak jadi. Misalnya anak kita. Akhir sekali kita mendengar lagu mana lah. Dah. Mula-mula kita serabut tapi lama-lama kita kena ingat bahawa ni kita pun saja. Saja Allah Taala buat anak-anak ni. Sukalah boleh anak. Ha. Tapi Allah Taala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta hak aku wi pada muhi manusia. Anak-anak hak aku wi pada manusia. Selain daripada nikmat, dia juga jadi fitnah. Ha, jadi fitnah. Maka wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah Taala lah pahala besar. Jadi lagu mana kita nak jadikan anak kita ni berguna? Boleh anak tu gembira kita sampai ke akhirat. Daripada dia kita ambil amat anak kita ni anak-anak sebagai amanah. Amanah. Allah Taala wi anak ni rajin ngaji, alhamdulillah. Bawa dia molek supaya dia ni betul-betul sebagaimana dia kecil ni rajin, biar dia rajin kena Allah Taala akhir sekali jadi anak soleh. Kalau anak masa kecil ni bukan ada, kita kena ingat bahawa ni bukan Tuhan nak kenak kita, bukan Tuhan nak buat anak ni jadi jahat dak. Anak ni ramai mana hok berana masa kecil tiba-tiba jadi orang alim masa besar. Saja Allah Taala nak susah kita, kita panggil. Bapa Tuhan nak susah. Nak test lah atas dunia ni. Dia nak uji kita setahu mana kita boleh sabar dengan anak-anak. Sabar dengan jiran-jiran dan sebagainya. Ni semua musibah kehidupan. Dan musibah ni bagi orang mukmin berita gembira. Di sebalik susah adalah berita gembira. Kenapa? Kerana dia menyucikan dosa. Ini apa semua? Tiga butir sungai hak boleh kita mandi. Hak mudah sekali. Kita panggil buat kebaikan lah. Tobak ni mudah juga. Tapi lambat sikit kerana nak kena hati tu betul-betul khabar. Barulah kita nampak kesalahan so sampai kita ni rasa bersalah. Nak tobak pada Allah Ta'ala. Tapi kita panggil inilah sungai hak paling bersih. Siapa yang betul-betul taubat nasuha, dia akan keluar daripada sungai lepas dia mandi juga dalam keadaan putih bersih. Air dia begitu cuci untuk kita panggil nak cuci daki-daki dosa tubuh kita dalam hati kita. Dalam banyak-banyak amal soleh ni kita sebut saat inilah bahawa Allah Ta'ala buat dalam banyak tubuh kita ni ada satu anggota tubuh ya pahala dia besar. Ngeri kita panggil anggota tubuh nama dia lidah. Nak buat amalan dengan tangan ni bukan main. Ada setengah orang nak gerak tangan payah. Ada. Tapi lidah mudah. Lidah mudah. Gapa dia? Kita panggil Allah Taala sengaja buat lidah ni jadi duta hati. Asas silah amalan duduk dalam hati. Duduk dalam hati. Iaitu kita kena ingat bahawa hak nombor satu di hari akhirat kelak ialah tauhid. Amalan gapo hak paling besar ngadak Tuhan? Tuhan nak tengok tauhid kita. Lagu mana kita kenal Allah? Kalau kita kenal Allah Taala molek siapa tauhid kita, akidah kita cuci, kita kenal Allah Taala sebagaimana Allah Taala nak, maka itulah tagangnya hak paling besar kali di hari akhirat kelak. Bagi tauhid duduk dalam hati. Dia tidak start dengan lidah, dia tidak start dengan tangan, duduk dalam hati. Cuma bila sepenuh tauhid kita panggil, maka barang hak dalam hati itu nak gerak tubik. Gapo hak kita percaya dalam hati itu nak gerak tubik. Dia start gerak tubik hak mudah sekali di lidah kita. Dengan sebab itulah Allah Taala kata Islam ni apa ni, iman ni beriman dengan Allah. Rukun iman ni ada ni duduk dalam hati belaka. Allah, malaikat, hari kiamat. Bila sebut rukun Islam, dia duduk lidah mula-mula. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari mana asyhadu an la ilaha illallah? Mari lidah. Lidah tu ambil mana? Ambil daripada hati. Dia tak boleh buat lolok. Buat lolok jadi munafik lalu. Bolehlah buat lolok. Orang kafir, dia mari kapa orang Islam, dia ngucap. Kita kata, Islam dah. Cina ni, Islam dah. India ni. Dulu Hindu. Tiba-tiba dia nipu. Kita tahu ke tak? Tak tahu. Bolehlah dia nak nipu. Tapi dia tak boleh nipu Tuhan. Kenapa? Kerana lidah ni bagi hati. Bila dia ngucap hak molek pun tapi hati kufur, dia tak jadi. Jadi itu apa semua ulama kita sebut bahawa Allah Taala sengaja buat lidah kita panggil bagi amalan hak paling cepat. Kerana dia tak ada tulen. Tak payah kita akak nak akak tangan, esok berat, nak akak kaki, lakoh berat. Nak bangun, nak duduk ni payah kerana gerak sendi. Lidah ni bagi tak ada sendi.
Tak tahulah, takut tu awak sendiri ujur. Ada la ni kalau hamba tanya doktor berapa sendi ada tubuh manusia ni, dia kata tak boleh nak royak sendi dalam tubuh. Cuma dia boleh kata 300 hingga 400 sendi dalam tubuh. Kalau banyak sangat sendi, tak ada nak kira lagi doktor, doktor pakar. Cuma dia kata kita orang Islam ni mudah. Dalam hadis, dalam hadis Nabi sebut tubuh kita ni ada 360 sendi. Kita percaya hak tu lah. Cuma ahli sains tak jumpa lagi hak secara betul sendi. Hak kita nampak sendi zahir ni kan, sendi di jari, sendi di lengan. Hak ni kita panggil pergerakan, pergerakan menjadi payu. Hak tak ada sendi, hak kita rasa tak ada sendi ni lidah. Lidah ni kalau kan dia tak ada sendi tak mudah benar. Bila mudah tu kat tubik berlaku, hak baik tubik, hak buruk tubik. Jadi apa sebenar tujuan tu hewak lidah ni? Nak suruh kita buah ke? Nak suruh kita lagu mana? Ulama kata dak. Allah Taala sengaja buat lidah ni supaya lidah ni lah hak boleh buat mu masuk syurga cara mudah. Ada nak semaya, nak puasa payo. Jadi nak Tuhan nak suruh kita masuk syurga juga lagu mana? Guna lidah. Lagu mana guna lidah? Ucapkanlah daripada lidahmu benda-benda hak Tuhan suka. Benda Tuhan suka. Belum daripada kita kecek ni, bangun pagi, bila bangun pagi tu kan, sebut dulu hak Tuhan suka. Doa-doa bangun kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paling tidak pun bangun pagi alhamdulillah. Jadi belum daripada kita kecek dengan isteri kita, anak-anak ke apa, kita sebut dulu. Tak daripada kita bangun tidur sapah bila-bila, pastikan hak terbanyak daripada keluar daripada lidah kita zikrullah. Sebab itulah Allah Ta'ala buat amal yang paling mudah ni zikir. Sebab zikir ni duduk lidah. Jadi nombor satu, hak lidah kena sebut, kita kena ingat. Ada empat lah mudah. Nombor satu, kalimah tauhid. Ada afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata, okay, maknanya zikir hak paling afdal ialah tauhid. Hak duduk dalam hati tadi. Bagi hak maha dalam hati, kita panggil tauhid iman ni, waktu bikul lidah la ilaha illallah. Mesti banyak kata-kata la ilaha illallah duduk saja. Sekali ke banyak kali. Yang penting dia boleh-boleh. 24 jam hidup kita ni sebutlah la ilaha illallah banyak kali. Tak ada. Tak ada hak Nabi tak ada sebut. Kemudian lepas pada tu tak puji Tuhan. Zikir hak jenis puji Tuhan. Dan sebagaimana kita belajar lah, ada dua tiga kita panggil hak Tuhan suka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni puji Tuhan berlaku. Maha suci Allah. Bila kita kenal Tuhan agak, kita nampak sempurna Tuhan. Kita ayat dengan lidah kita, maha suci mu ya Allah, tak ada cacat rasa. Ini kalimah tanzih dia panggil. Kita cuci Allah Ta'ala daripada segala kelemahan, kecacatan hak kita tengok atas dunia ni. Tari hak sepenuh, macam saat pun kita marah kadang-kadang. Serabut, tari ni terik, ada. Adalah benda tak kena, kita nak komen matahari, nak komen bulan, nak komen gitu. Benda cacat mata kita, cacat di telinga kita. Memang tu hewan makhluk dia ni adalah cacat. Ada. Tapi Allah Ta'ala makin kita tengok makin sempurna. Makin kita belajar kenal Tuhan makin sempurna. Akhir sekali tubik kalimah Tuhan suka. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni pun kalimah puji Allah Ta'ala yang sempurna. Apatah lagi ucapan ni untuk dalam banyak-banyak sempurna Tuhan ni ialah sempurna dia wi kasih saya nikmat pada kita. Nikmat Tuhan ni banyak sangat. Dia buat gua ni. Dia wi matahari, manusia boleh kesal gapo jasa matahari pada kehidupan. Wi bulan, kita tengok bulan, gapo jasa bulan. Udara, pokok-pokok menata, semua ni mari kita berlaku. Mari kita untuk kegunaan manusia berlaku. Masa tu gak atubik daripada lidah kita, alhamdulillah. Allahu akbar, Allah Taala Maha Besar. Ni kita nak pelekeh, nak kecil habis hak lain. Kadang-kadang mari besar, besar dunia, besar orang ni, besar orang ni. Hak ni semua mengganggu tauhid kita. Bila kita rasa orang ni besar, orang ni hebat, hak patut kita puji Allah, kita terlupa nak puji tu kerana nampak kelebihan orang ni. Oh, besar dia ni, hebat dia ni, kaya dia ni, gagah dia ni. Semua ni merosakkan tauhid. Jadi kalimah nak jaga tauhid ialah Allahu Akbar. Sebenarnya kita mayalah. Semaya ni start dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis dunia. Ya Allah, aku ngadapmu. Bila aku ngadapmu lah ni, tak ada lah. Mu besar sekali, buai habis dunia.
tu asah kita masuk semayak itu nak buat segala kebesaran dunia untuk kita tumpu pada Allah Ta'ala. Masa berharga kita, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, sibuk sama mana kita pun kecil dunia, hak besarnya Allah Ta'ala aku ada depan. Ada. Jadi zikir yang paling molek ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita masuk la ilaha illallah tu ataupun la ilaha illallah kita tak suku tersebut kita panggil tahlil itu dia saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita gabung Nabi ajar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas tu tambahlah kalimah wala haula wala quwata illa billah. Lepas pada tu zikir-zikir hok tambah hok Nabi ajar tu, dia terlebih daripada hok ni. Sama ada tauhid ataupun puji-pujian bagi Allah Taala. Kemudian doa. Doa ni zikir. Doa ni sama ada kita minta kebaikan. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah aku nak gani. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni doa minta kebaikan. Ataupun doa minta jauh. Jauh daripada keburukan, jauh daripada Allahumma inna na'udzubika. Banyak kan Nabi ajar. Na'udzubika. A'udzubika limatillahit tamati. Kita baca sana. Minta kebaikan, minta jauh daripada keburukan. Kemudian istighfar. Istighfar ni buat dosa. Jauh daripada dosa, buat dosa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tiga. Gapnya, nombor satu ni tauhid. Nombor dua, puji-pujian bagi Allah. Nombor tiga, kita minta baik, tolak jauh, hapus dosa. Dan akhir sekali, kita sebut sana, iaitu selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat rangkai ni, empat jenis zikir kita panggil hok kita beribadah dengan lidah ni, kita kena sempurna terutama sekali pada hari Jumaat. Ya sengaja Allah Ta'ala besar hari Jumaat ni di hati orang mukmin supaya kita boleh sempurnakan ibadah dengan cara kita sebut saat ini, insyaAllah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fi lana dhunubana wa liwalidina wa liajdadina wa lijaddatina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fi lana dhunubana wa sir uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa la tasu' bina asdiqa'ana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah le banyak doa saat ni. Nak mula hayah ni dia mula hayah ni dia banyak doa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah. Kalau boleh ingat, pakai ingatlah. Allah tulis sekali dah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Makna dia, ya Allah, kami minta daripadamu afwa. Tiga, al-'afwa, al-'afiyah, al-mu'afata ad-da'imah. Ulama sebut afwa ni maknanya kemaafan. Ya Allah, aku minta maaf. Maaf apa? Maaf dosa yang lepas. Afwa ni maknanya minta dosa-dosa. Ya Allah, maaf lah dosa-dosa aku yang lepas. Al-afiyah ni hakla ni. Afiyah mana? Afiyah lah. Sihat afiyah. Maknanya hakla ni. Ya Allah, aku minta padamu. Aku nak afiyah daripada dosa. Biar masa hidup aku hari ni, pagi ni, ni tak ada dosa. Itu afiyah. Al-mu'afat ad-da'imah ni hak akan datang. Dia aku nak minta juga hak depan ad-daimah, hak berterusan ni mu'afat. Hari ni sapalah kare, sapalah esok sihat semua daripada dosa. Fi dininya, dari agama kami, harta kami, dan juga dari ahli keluarga kami. Itulah.